Hah? Pengennya apa nih orang? Emang bikin kolam jaring segede ini modalnya berapa? Udah saya bayar semua. Kanila, masya Allah, kanila ya, kanila lagi tuh, teman-teman. Mana hasilnya? Wih, panas. Thank you.
di Demang. Di Demang. Oke, juragan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Rowin, dan selamat datang kembali di channel Lungsur Mancing. Yeah. Alhamdulillah, juragan. Serasa mimpi ya. Karena kenapa? Jadi ini adalah mancing perdana saya di samping kolam jaring apung ya. Mudah-mudahan dapat strike yang banyak. Untuk target, kalau mancing di kolam jaring apung seperti ini, di rakit derek, target ikan itu ikan patin, ikan nila, ikan mas, ikan bawal, sama ikan golsom ya. Ya ikan apa aja lah, yang penting dapat strike ya. Karena mancing itu bagi saya hiburan. Dan jika mau mancing ke seperti spot yang ini ya, di kolam jaring apung, kita harus izin dulu ke yang punya kolamnya, karena tidak bisa seenaknya ya kita langsung mancing-mancing aja. Kita harus izin dulu, setidaknya kita walaupun nggak ada yang punyanya, kita berbicara aja gitu, berbicara ke tetangganya. Dan tadi saya berangkat dari dermaga Calincing ya, dermaga Calincing Cianjur Jawa Barat di Danau Cirata ini ya. Ini daerah Demang. Terus nomor handphone si abang yang ngedereknya saya sisipkan di deskripsi di bawah ya. Siapa tahu kalian ada yang minat nih mancing kayak Rowin di sini gitu. Pokoknya jangan kemana-mana. Apakah mancing di tempat seperti ini gampang? Apakah lebih tidak gampang? Biasanya kan Rowin mancing di samping ya, di rakit tumbleg. Sekarang di rakit derek. Asli ini serasa mimpi, juragan. Dan untuk umpan, tadi saya menggunakan pelet bintang ya, pelet bintang, telur puyuh, nih telur puyuh, telur puyuhnya yang mentah ya, terus telur asin, tuh, yang udah mateng, ditambah ini perkatnya, raja udang, ya, terus tadi ditambahin juga. Tadi juga ditambahin apa ini teh bubuk larong, juragan. Bubuk larong, dan tidak lupa ya, saya selalu menggunakan perangsang makan semua jenis ikan yaitu New Track 10 Always Track. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba aja ya. Dan untuk rangkaian kailnya seperti ini, juragan. Tuh kayak gini ya. Dan nanti untuk kailnya tinggal pasangin aja di sini, juragan. Tuh. Nah, coba mancing gini. Pertama kita menggunakan 3 meter ya. Kita gunakan 3 meter dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Salamun kaulami robi rohim mumtajul yaumal ayuhal mujrimun. Salamun kaulami robi rohim mumtajul yaumal ayuhal mujrimun. Salamun kaulami robi rohim mumtajul yaumal ayuhal mujrimun. Sudah ada teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Masya Allah sudah ada teman-teman. Tuh, wih, wih. Ada teman-teman tuh. Lihat teman-teman. Masya Allah. Lep, 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 lep. Allahu Akbar. Aduh, aduh. Gak dapat teman-teman. Gak dapat teman-teman. Juragan, belum dapat juragan. Insyaallah. Oke, Mas. Yes, Allah Akbar. Kopi dong. Aqua. Oh, aqua. Mohon. Alif ageung. Anu ageung. Wah, bentar. Iya. Turun ah, lancar, selamat. Kain, lep. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Nggak tahu ikan apa itu, deh. Benang, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Wih, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Bang laris teman-teman. Bang laris Tanjung Timpul. Bang laris Tanjung Timpul. Pasang di sini gitu. Nah, kita pasang di sini teman-teman. Ternyata mancing di tengah itu lebih gampang ya teman-teman ya. Lebih sabari gitu. Ada dapat. Oh.
ikan yang memangsa umpan dari tadi sampai habis. Om, om, mekarawasan ya. Kak, tapi muanya. Kela. Ah? Hah? Ngampul dah. Mekarawasan. Nuhun, terus diizinan ya. Terus diizinan di dia. Ah, lauk yang berbeda ibu. Lep. Matom. Palinter lauk alumni ayah nama. Oi, tuh. Iyo. Ituan nungkul anjir. Terjadi. Alhamdulillah udah duhur, nggak kerasa. Kita sembahyang dulu, sesudah itu kita makan ya teman-teman. Aduh, telinganya kemana ini? Ini yang bungkusin istriku, teman-teman. Istri lain ini yang bungkus. Tuh ya, kita contohin ya. Supaya ikannya mau makan, jadi kawinnya harus makan dulu kayaknya. Langsung rame. Rawin pas mau makan langsung rame. Tuk. Gitu. Masya Allah. Goyang. Untuk menu makannya hari ini sama ini mager. Alhamdulillah. Besok cok. Alhamdulillah. Pasti benar harus makan dulu ini Rawin. Rawin harus makan dulu nih. Rawin yang ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma balik lana bima rajaqtana wa qina adzabannar. Ini makan ya, juragan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nikmat gusti. Nikmat.
kita pindah lagi, kita nyoba ke sebelah kiri. Ini masih kolam ini juga. Allahu Akbar. Sudah kiyo. Aduh, pasti nganu. Allahu Akbar. Kita rilis. Rilis, teman-teman. Alhamdulillah. Perhatikan umpan yang baru saya lempar, teman-teman. Perhatikan, teman-teman. Umpan yang baru saya lempar, teman-teman. Yay! Dapat teman-teman.
ada lagi teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, besar gini juga nggak apa-apa teman-teman. Sayang. Astagfirullah minal khotaya. Astagfirullah, lo baro-baro ya. Yang besar dong. Ker. Iya. Baru turun di sana, cok. Ibunya dong, mana ibunya? Oi. Yang besarnya mana, yang besarnya dong, yang besarnya dong. Yang besarnya dong. Mudah-mudahan ibunya datang. Mudah-mudahan ibunya datang. Agak besar teman-teman. Oh. Sama teman-teman. Wow, love, love, love.
Iya. Kelima kalinya saya pindah ya, karena di sebelah sana saya diusir, katanya nggak boleh mancing di sana. Di sana juga nggak boleh. Jadi kita coba yang ini. Coba yang di sini. Hah? Ngiringan tadina pada ngiringan. Ya udah teman-teman, kita samperin aja lah. Kita ngobrol. Emangnya kenapa enggak boleh gitu? Kang, ikutan di sini, Kang. Tadinya, Kang. Udah 5 kali pindah-pindah, hah? Ya Allah. Ternyata di sini juga nggak bisa, teman-teman. Boleh ngobrol sebentar nggak? Dan ini yang kelima kalinya saya nggak boleh mancing di sini, teman-teman. Aduh, serem juga yang punya lapaknya. Oi, kita ngobrol di sana. Saya akan bikin edukasi buat kalian ya, kenapa sih nggak boleh mancing di tempat ini gitu, alasannya apa. Oke teman-teman, kita samperin orangnya. Kepengennya apa ini orang? Kita bikin edukasi. Jadi alasannya apa ya teman-teman? Kita tidak boleh mancing di sini ya. Ini buat edukasi aja buat kalian teman-teman. Halah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Hapunten. Hapunten ya. Aduh. Jadi gini, Mang. Saya dari konten kreator. Padahal baru pertama kali ini mancing di kolam jaring apung.
Nah, itu nggak boleh, itu alasannya apa? Itu teh pengen tahu aja, bukan Rowin aja yang pengen tahu, tapi publik semua pemancing sedunia ini pengen tahu alasannya apa itu teh. Jadi gini, bukan bukan nggak bisa mancing karena di sini kan ada jaring dinding gitu. Ya kasihan buat yang mancingnya gitu. Kadang-kadang ikannya, ikan mas yang gede-gede kan kalau di parab itu dikasih makan ya pasti bakal stres gitu. Ikannya jadi nggak makan gitu. Pantesan ini bagus ya juragan, teman-teman, ini edukasi aja buat kalian. Jadi tapi nggak semuanya bisa, tapi yang lain mah ada yang bisa ditempati. Iya bisa. Ayahnya nah, Tiasa ayah, eta. Tiasa. Eta anu Tiasa gitu mah berarti itu ayah jaringan gitu. Mohon gitu. Oh gitu ternyata buat teman-teman. Baik gitu aja kasadayana. Gitu. Mohon. Sanes abi ya gitu. Iya. Jadi lebih bagus ya, untung Rowin nemuin amangnya langsung ke sini biar enggak salah paham. Berarti kalau kita maksain ditolak mancing di sini, kita maksain berarti kita harus pindah ke lapak yang lain yang bisa dipancingi di sini. Ya kalau misalnya mau mancing kan yang tadi misalnya apa tuh kan tadi nggak boleh di situ ada jaring dindingnya, di sini juga bisa gitu mancing. Di mana kalau di sini kan di mana, di sini kan nggak pakai apa tuh, nggak pakai jaring dinding gitu. Boleh gitu. Kalau di sini bisa. Bisa siap gitu. Siap kalau gitu pengen di ya, sini semoga berhasil lah gitu. Amin. Oh, ternyata gitu juragan itu kan kalian. Itu mah ya jaringan gitu. Oh, itu mah ya jaringan. Mohon. Jadi itu biasa gitu. Ya waktu teh kan mancing nah gitu. Mohon. Berenang terus badai nyangut berhenti kait gitu. Mohon. Matak nyaram terus, deh gitu. Terus tadi teh bikin stres ikan yang gede-gede. Gitu. Yang rugi yang punya kolam jaring apung, teman-teman. Yeah. Jadi gitu. Amang pernah nggak misalkan amang waktu nolak orang terus orangnya teh ngambek misalkan gini, emang bikin kolam jaring segede ini modalnya berapa, udah saya bayar semua. Gitu pernah. Hah? belum pernah belum pernah yang nyerius gitulah gitu. Mohon. Karena saya juga kuli di sini gitu. Oh, amang kuli? Iya, kuli. Kirain yang punyanya. Bukan, saya mah kuli di sini gitu. Ada 38 jalur di sini. 38 jalur. Ya, saya juga kuli. Saya asli orang sini. Oh, asli orang sini, amang. Iya, orang Jangari. Oh, dari Jangari? Iya, Jangari Desa Cikidang Bayabang. Amang kalau boleh tahu, tapi mohon maaf ya Mang ya, kalau boleh tahu gajinya gimana itu, sistem gaji? Siapa tahu ini jadi edukasi juga buat rekan-rekan. Gaji satu bulan cuman 1 juta gitu. Satu bulan 1 juta. Iya. Kalau buat beli. Berarti juga gede bisa, gedean ngojek atuh. Iya. Tapi alhamdulillah disyukuri mah ya Mang. Gitu. Kadang-kadang. Kalau panen, misalnya panen, ada bonus gitu. Oh, kalau panen dari ada bos, bonus. Gitu. Mang, punya anak nggak, Mang? Udah punya anak? Belum. Iya. Emang belum nikah? Udah. Nikah, udah. Oh, udah. Tapi belum ya, dikaruniai. Ya, korban perasaan lah gitu, mencari jemaah. Korban perasaan. Udah masih muda tuh. Amang, bentar ya. Rowin ada rezeki buat Amang, bentar. Oh, Amang kirain yang punyanya. Aduh, mohon maaf. Bentar, Mang. Rowin ada sedikit rezeki buat Amang. Ya Allah, Gusti Agung. Kirain yang punyanya, teman-teman. Ternyata bukan yang punyanya, ternyata yang kerjanya.
ternyata yang kerjanya teman-teman. Alah, ikannya gede-gede. Berarti kalau di situ itu ikannya gede-gede banget tuh. Kalau di sini berarti bikin stres. Katanya kalau di sana bisa, kita coba yang di sini aja ya. Yang di sini sekalian kita kasih sedikit rezeki buat amangnya, karena ternyata bukan yang punyanya teman-teman, itu yang kerjanya. Ini yang kerjanya. Ternyata ini yang kerjanya. Mang, Mang, nih ada sedikit rezeki dari hamba Allah. Bukan maksudnya apa-apa ya. Kita bukan maksudnya apa-apa. Mumpung ada rezeki. Amang belum punya anak. Kalau ibu punya, masih ada? Ibu, bapak terus meninggal. Amang, ini ada sedikit rezeki dari hamba Allah. Buat amangnya, cing sehat, murah rezeki, panjang umur. Mohon maaf, Mang. Jadi, Rowin, saya nggak sengaja ya. Nggak sengaja tadi. Tadinya agak kesel gitu, Pak. Soalnya udah 5 kali pindah, diusir terus. Ternyata jawabannya ini, teman-teman, juragan. Yang ke 1, kalau ada jaring nggak boleh. Terus ikan besar nggak boleh. Soalnya suka stres, katanya. Bisa-bisa amangnya yang dimarahi sama bosnya ya. Terus pernah ngedenger dulu itu ada yang kebobolan. Kebobolan itu teh gara-gara apa? Gara-gara naon tah upami eta? Biasa nama kadang-kadang kan ada bawal dari luar gitu. Oh. Kadang-kadang ada bawal di lebet gitu. Oh. Kan itu mah lamun teka parab pasti ngaruksak jaring gitu. Oh. Biasa nah gitu. Bisa oge upami misalkan aya bawal di lebet oge entong di pancingan tiasa gitu panginten. Ya, upami ya. Ngaruksak itu mah nya. Nya gitu amangnya, hapunten sekali deh-nya, cing sehat, murah rezeki, panjang umur. Salam ti subscriber Lungsur Mancing. Mang, amin. Mang hatur nuhun ya, Mangnya. Hatur nuhun. Ah, ngiringan we di dia Rowin saya. Oh, di dia mantep, mon. Jadi teman-teman, terus katanya kalau mancing di kolam jaring apung gini, kita tidak boleh satu kolam itu lebih dari 7 pemancing katanya. Itu bukan kata yang penunggu ini ya, tapi Rowin sebelumnya sudah ngobrol sama yang narik, yang punya rakit, yang nyewain rakit, katanya gitu. Aduh ya Allah, capek. Rowin udah 5 kali loh pindah-pindah, makanya penasaran ini teh emang ada masalah apa gitu. Saya kesini bukan mau maling, tapi mau mancing. Buset dah. Thank you.
kosong lagi. Ikan kosong. Tanam ikan hama. Just full of jealousy, duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. So I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Try, you still mess up, but I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give Boss. Up. Still gonna fight until I've won. Mana hasilnya? I'm too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll be read. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. Jadi, juragan, gitu aja ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Ini konten mancing hiburan. Jadi kalau kalian mau mancing ke sini ya, saya sisipkan nomor handphone yang apa namanya? Punya Bargas. Yang punya Bargasnya di deskripsi di bawah ya. Dan ini pendapatan yang paling banyak itu di spot itu yang oranye itu tuh. Kolamnya kolam BD. BD ya. This journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching, yeah, it's burning, all this passion hurts me, I take action working, driving down. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Dukun Mancing, Sika.